Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan kesiapannya untuk menurunkan 500 ribu tentara cadangan. Hal ini dinyatakan dalam sebuah pernyataan oleh layanan pers departemen setelah pidato Kepala Kementerian Pertahanan Republik Viktor Krenin. Pada 29 September, Kementerian Pertahanan Belarus mengingatkan warga bahwa tidak ada mobilisasi di negara itu dan semua pelatihan militer direncanakan mereka disetujui terlebih dahulu oleh tindakan hukum. Seperti dicatat oleh Menteri Pertahanan Republik Viktor Krenin, pengelompokan regional pasukan Belarus dan Rusia siap untuk melakukan tugas demi melindungi negara persatuan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!